Hakim bin Hizam berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat perkara-perkara yang aku anggap ibadah yang telah kulakukan pada zaman jahiliah berupa perhubungan silaturahim, pembebasan hamba dan sedekah? Apakah aku mendapat pahala daripadanya?" Hakim bin Hizam tanya, "Ya Rasulullah, aku ni dulu sebelum masuk Islam aku buat benda-benda baik. Benda-benda baik. Contoh dia apa? Aku hubungkan hubungan rahim dengan adik-beradik aku, aku jaga. Aku merdekakan hamba. Aku sedekah sana, aku sedekah sini. Aku buat macam-macam. Adakah benda-benda yang aku buat sebelum aku masuk Islam, aku ada ganjaran pahala? Dapat tak pahala?" Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya apabila kamu masuk Islam, amalan-amalan yang baik yang kamu lakukan dahulu telah selamat pahalanya di sisi Allah." Benda-benda baik itu ada nilai. Nabi nak abang ada benda-benda baik yang buat tu, bukan hapus kira terus, ada nilai. Yang hapus kira dari sudut akidahnya, dari sudut benda-benda buruk. Kan Islam sifatnya apa? Menghapus segala benda-benda. Orang tu belum Islam lalu masuk Islam. Bila dia masuk Islam, buku kiraannya ditutup. Dia kira baru. Tapi amalan-amalan baik yang dia buat tu tetap ada nilai. Tetap ada nilai. Mungkin akan jadikan pemberat timbangan dia. Mungkin nanti dia tengok-tengok sepanjang Islam dia, dia tak sempat buat benda-benda yang baik banyak ni. Rupanya sebelum daripada Islam ada benda-benda baik ni yang mungkin boleh dijadikan sebagai timbangan dia. Ini sabda Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tiga hadis ni, hadis yang ketiga tadi riwayat dari Hakim bin Hizam. Siapa dia Hakim bin Hizam? Sahabat Nabi. Hakim bin Hizam adalah anak saudara kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah binti Khuwailid. Semua kita kenal, isteri Nabi. Dia ada seorang saudara nama dia Hizam bin Khuwailid. Jadi Hizam ni ada anak nama Hakim. Jadi Hakim ni adalah anak saudara kepada Khadijah. Dan Hakim inilah orang yang membeli Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah diniagakan sebagai hamba di pasar, pasar tu nama Pasar Lukas, dekat dengan Taif, satu pasar besar zaman Arab Jahiliyah. Hakim inilah beli. Dia tengok budak ni macam boleh buat kerja, dia beli. Bila dia beli, dia bawa balik ke Mekah, dia beri kepada Khadijah. Dia berilah, dia kata, "Okey, ambil ni, hamba ni, hadiahkan kepada Khadijah." Yang kemudiannya Khadijah hadiahkan kepada Nabi ketika berkahwin dengan Nabi, dan Nabi merdekakan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi Hakim bin Hizam, dia ni manusia yang dilahirkan dalam Kaabah. Ketika zaman jahiliyah, dia dilahirkan dalam Kaabah. Jadi dia bukan kata dilahirkan tepi Kaabah ke, di Mekah ke. Itu biasalah. Tapi dia dilahirkan dalam Kaabah. Nah, ini Hakim bin Hizam. Dan dia umur panjang. Dia berusia 120 tahun. Jumlah keseluruhan dia 120 tahun. 60 tahun jahiliah, 60 tahun dalam Islam. Walaupun dia agak terlewat sikit memeluk Islam. Agak dia bukan menjadi orang yang awal lah. Dia lewat sikit. Lewat sikit Hakim bin Hizam. Dan dia ni ketika zaman jahiliah, ada ketika zaman sebelum dia Islam, dia merdekakan hampir 100 orang hamba. Makna merdeka hamba ni satu perbuatan baik, dan dia sangat digalakkan dalam Islam. Sebelum Islam, menjadi kebanggaan orang-orang pada waktu itu kalau boleh ada ramai hamba lagi hebat. Tapi Hakim bin Hizam, dia ada satu kebaikan dia sebelum Islam. Dia suka untuk merdekakan hamba. Dia tak boleh tengok orang-orang yang menjadikan hamba. Dia suka untuk merdekakan. Merdekakan ni bukan kata hang merdeka macam tu, tak, kena guna duit, kena tebuih, kena bayar kepada tuan dia. Kadang-kadang nilainya sampai ratusan dinar, ribuan dirham. Tapi dia buat benda tu, hampir sukatih orang. Dan dia pernah banyaklah benda-benda yang dia buat. Makna sebelum Islam, dia rajin derma, dia rajin sedekah. Sebab tu bila masuk Islam, dia tanya kepada Nabi,
agak-agak benda yang aku buat dulu ni ada tak nilai dia? Dan Nabi jawab tadi, benda tu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia dengar jawapan Nabi, fa'ataqa fil Islam 100 raqabatin, dia buat pula, dia merdekakan pula hamba seramai 100 orang ketika Islam dia. Maknanya jumlah keseluruhan berapa? 200 orang. Kita katalah seorang hamba ni nilainya kalau ringgit, kita katalah mungkin ni, ada hamba yang nilai tinggi. Yang nilai tinggi mencecah angka ratusan ribu pun ada. Kita katalah hamba nisbahnya seorang 3,000, kita katalah kata ni sebagai andaian contohnya. Belum tentu betul lah. 3,000 ringgit. Jadi 200 orang dia merdekakan. Berapa nilai dah? Berapa nilai yang dia keluarkan? Ini Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian.